Puji hitama Tuhan ta marhite haleluya nomor 407 ayat sada tambah ayat 2 laguni puji ma Jehova. Thank you.
tonggo mahita sopoton hita matesak kahubalin Tuhan lai bata ham Tuhan lai bata parido penyumuhun acara parhorong mi ate hubani hanami hagaduk jol mapar dosa on domai hataon ham hubib nami asih horong hanami hasaman nami doskon diri nami hape bani pertuluhan nami ajari gati dosen jumpa ham inhum ben nami gati dohanai mardom-dom marsudil rosi marapas ni umur dopak hasoman nami kurang dohoma hanami penumbawan hasoman bani parlaho na kurang dopak hanami age kubiang upe gati dolam ni hawalongi hanami kumbani uhur na bersih gati langmar pangguruan kumbani harus ni uhurmu hanami lahu mandalankon tanggung jawab nami di tengah-tengah ni kuriamu gabi harus nami sendiri hasa jalankon hanami naroh dohanami mulobimu masokotkon dosa nami holong maatemu marpang lagi mahurmu mengidahkan nami sasak hama habaluk dosa nami in ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus ihokok hanami amin tangar hitam ahata dine bata bagah-bagah pasal hasasakon di dosa paridok niur anca partiar layak doja hoba nanget manribis anca paridok niur bagal seng ibahen ubat tarumban ubani dosaka anjah seng ibalas kon ubat tarumban ubani haja konta somon hidup ni murni bapa bani nyumbah ni sonaido hidup ni murni jahoba bani segala nama kabiarisi hasangakon ma bani lebata ibabo amin puji hita usai Tuhan ta marhite haleluya nomor 227 ayat sada tambah 2 lagu ni roh hamba Yesus roh hamba Tuhan. Mulai menggolong banyak nama
jauh Indonesia ini tetap bapa berdoa nasari kami. Kunjai mahi yang telah magira, lalu mengumumi harap teman guru, bapa dan ibu mati. Aku percaya kami belum bina pasti, bani kuria bahasa dan pasti ingin, bahasa orang bisa kena nama pasti, bani asa sakun dosa, bani patuhon yang kula, bakon bani hakuluan bismillah sedokan itu kami. Amin. Nasongon menyambut ambilanta, puji kita, Tuhan ta mahite haleluya nomor 200 sada, ayat 2, 5 tambah ayat 6, laguni puji tongtong Jehova tongon. Dan
dawo Jesus ma sadahanone ajar-ajar aima iaja nunggu hubani natar suratin ulang ho mamiar ale bursion tonggor ma raja mundo naro mengajar halone kosok-kosok sengnom yang sisusian ni ai na masang ai dope marsaha marsalam Jesus ase ingat sidia namar ahona hubani roha pena tersurat ai apa mamba henti sidia hubani lajar sasiwan halu namang kue narampakan si ai di papua nanu pidilo ni si Lazarus hamba di tanoman laho mamboy si hamba ni namate ase yang walau halang namang kue halani nanu nibuki sidia do tanda halungangan nabi nahi ni ai jadi ni di halang parisema sama sidia tonggor ma na samarpuna do hape na minahe na siyapi ay gadung do dunia on mangirikosi ay manasdi ea kita hagadung pa na hinarga ni Tuhan ta masukonta ay ma minggu palmaro biasa ni palmaro ataupun daun palma itu digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk merayakan sebuah kemenangan. Mereka akan mengambil daun palem, lalu akan menebarkan daun palem itu sebagai bukti sukacita sorak-sorai yang mereka rasakan dalam menerima sebuah kemenangan. Tetapi kemudian pada teks ini kita melihat bahwa Yesus ketika dia memasuki sebuah kota yang bernama Yerusalem, dia juga menerima bagaimana orang-orang banyak yang datang pada waktu itu, mereka menebarkan daun-daun palem dan bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Kami melihat saudara-saudari yang terkasih, Bani Tekson, ada hal-hal na barangkali sasitomi menggerakkan halak namunwe roh hulobe-lobeng Jesus anjaha wanebarbun aima daun palamai. Pertama, karena memang mereka tahu, mereka sangat heran ketika mereka melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat kuasa, bahkan dari orang ai nah sedang viral ai ma ibabakit Yesus nama dorang si Lazarus na doma opat hari ibagas tanoman totu on hal luar biasa dan tidak masuk akal, tetapi itulah yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dan berada di dalam kuburan, tetapi karena kuasa dan mujizat dari bahaya Yesus, dia bangkit kembali. Totoon menjadi sebuah peristiwa dan bergadoan, bahkan ini menggerakkan orang-orang banyak yang melihat dan menyaksikan kejadian itu, sehingga mereka datang dan mengikuti, bahkan mereka juga lah yang secara spontan menebarkan daun palem di jalanan. Bahkan dalam Injil Matius, Markus, bahkan Lukas, di sana juga dikatakan bukan hanya menebarkan daun-daun palem, mereka juga ternyata menebarkan pakaian mereka. Kira-kira apa yang dimaksud dalam ini? Itu berarti bahwa sebagian orang atau banyak orang pada waktu itu mereka menganggap bahwa Yesus yang hadir itu Yesus yang berada di sekitar mereka pada waktu itu yang bersama mereka adalah seorang raja yang patut diagung-agungkan, raja yang utama, sehingga itu juga lah yang menjadi pengakuan dan seruan nihala namun mulai. Isobat nini, Bani Tekson,
Hosiana pinasuma-suma na Roma rehite korani Tuhan ni Raja ni Israel. Jadi mahite honi halolangan rosi na pasti papainan. Bukan karena mujizat itu, tetapi memang ini sudah dibuatkan. Penggenapan janji-janji atau pe nubuat-nubuat na dom ibahem sebelum ni. Dan inilah masanya untuk menggenapi itu. Bukan halani mujizat Nabi di susai kita, tetapi karena memang sudah Tuhan tentukan. Dom mairin salah Tuhan dan kata Yesus. Waktu menorang air, di mana orang akan mengaku dan berkata, Ondo, iya naro, ibarat orang di Tuhan ini. Aiman Raja di Israel. Tetapi nomenali kumai di dari kita, Bapena. Marhite on detes di ambilan mo. Ada un simbol-simbol na mungkin menarik ibata Aiman na ipake bani peristiwa par masuk di Jesus hu Jerusalem. Ijai ini iso adon Aiman daun palem. Yang mana daun palem ini adalah simbol kemenangan. Bahwa Yesus yang datang itu, yang memasuki kota Yerusalem itu adalah seorang raja yang membawa kemenangan. Kemenangan na sunama, tentu langsung menembus pikiran tadi, kemenangan na sedang berperang, memakai modal atau melawan peperangan sonebagas bayangeta. Tetapi di maksud itu, bahwa Yesus ini, adalah seorang raja yang memberikan dan membawa kemenangan itu, kemenangan terhadap kematian dan dosa-dosa. Jadi ia namanya luhun hukuman dosa-dosa kedaginya. Dia juga lah yang menjadi pemenang ibagas hagaduman ai. Tentu ai sadar hal menarik lo ini dah kita hamba di tekson. Napa dua hukuman babina di tahagaduman dah hinarkan di Tuhan tak? Ijon hoa empatarida. Ternyata nah, itu kali Yesus menyimpan orang itu Aima kedai muda. Halo dek, nak masuk? Masuk di cuma dek. Memang Yesus ingin memberikan sebuah pengajaran dan menunjukkan siapa dirinya lewat simbol-simbol ataupun hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan pelayanan di seluruh ia di dunia. Masih nama Nion harus dinapuso atau keledai muda, karena memang keledai muda ini halo dinapuso on aina nabi gambaran kerendahan hati. Nah, tentu Yesus yang memasuki kota Yerusalem itu, yang membawa kemenangan itu adalah seorang raja yang rendah hati. Ondo kemana yang rapun membantah sebagai halam nomor saya, kita juga diharapkan untuk menyambut Yesus Kristus dan membiarkan Yesus memimpin hidup kita, kita juga harus memiliki hati yang selalu merendahkan diri. Kita selalu mengakui bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Langa dong HP, hal-hal naboi. Ya jempol hitam, ibarat cerita. Gogoh tak halani kita ini hanya seperti debu di hadapan Tuhan. Bahkan sampai saat ini juga kita mampu untuk bisa bertahan banyak panorama pun tentu aina halani kuasa apa holong di Tuhan hari ini. Jadi Bapak yang menginarkan di Tuhan tak mari teman di ambilan pun adung piga-piga hal naboi icatan di tetele nah berkaitan bagi perpuluhan tak, ternyata ada beberapa pesan yang mau disampaikan lewat peristiwa permasukan Yesus ke kota Yerusalem, di mana peristiwa itu adalah sebuah momen yang besar, peringatan satu pekan, seminggu paibah panorama Paskah. Nah menarik dijari, ada pesan-pesan namun i coba kita tidak berbeda. Nah, pada waktu ini,
menolong, bahkan menunjukkan kuasa-kuasa yang sungguh luar biasa. Itulah kehidupan di sini ya. Lalu mereka memuja syukur, mereka memuji-muji Tuhan di bagas perpuluhan di sini ya. Tentu ada memahas, ada pesan, Neboi dan Sumbata bagi penorang on memegang, Bani Kodu Taon tetap bahita merdinga sonaha holomi Tuhan di bagas perpuluhan ta. Ya tentu angkuh bagi situasi sonari on, mungkin agak payah kita maka tahun Tuhan itu baik, holong do hurni Tuhan ay. Tetapi ambilan tak bani orang pun. Hatau kita mau pegang, mari kita selalu mengucapkan bahwa Tuhan itu selalu baik kepadaku. Bujur do Tuhan dari bata air ubahku. Bahatan do alasan membata sesitomi nalahu memuji Tuhan, merimbang meragukan kuasa Tuhan di bagas perpuluhan ta. Bahkan domino boi dengar cerita hal-hal yang terjadi bagi puluh tahun, bagaimana Tuhan menolong kita, menuntun kita, membimbing kita dan sebagai panorang sonario. Aiman wahab neboi gabi kekuatan, sumber penghiburan kubatan bahwa Tuhan itu sungguh baik di bagas perpuluhan ta. Napa dua on bapaknya? Mari tengok di teks di ambilan on. Ada hal yang menarik koma ini dan kita. Ternyata orang-orang banyak yang mengeluh-ngeluhkan dan bersorak-sorai memuji Tuhan dan mengucapkan hosana. Inilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Dia adalah Raja Israel. Mereka juga lah yang kemudian berkata, salibkan dia, salibkan dia. Mereka yang memuji Tuhan kemudian berubah, menghujat dan menyalibkan Tuhan Yesus. Kita akan mengenai naga di Tuhan tak? Tentu aku nama bayang si dia menjadi orang yang akhirnya menolak bahkan menghujat Tuhan Yesus bagi penolak itu ya. Tentu karena Aima halani kecewa. Masih kecewa. Halani ahal yang di sini ya. Lang hape sumutai bagas uhur ni sini ya. Ahal yang terjadi lang sumutai bagas harapan di sini ya. Mereka menginginkan, mengharapkan raja yang mereka sembah itu. Aima Jesus ai. Boy ma namin Jesus ai gabe seorang raja yang memberikan kesejahteraan secara duniawi, ketenaran bahkan juga kenyamanan. Tetapi kenyataan ini dari kita. Ketika Yesus diperhadapkan kepada raja dan dia akan dihakimi dan diadili, semua orang berkata, salibkan dia. Orang-orang yang menghujat dia adalah orang-orang yang sebelumnya memuji, mengatakan Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa, tetapi kemudian mereka menghujat Yesus. Tentu on sadaha. Nah, perlu HP ipartia teh kita. Tentu angko iparadap kita bagi pemuda pemina. Doma piga-piga bulan kita menghadapi sebuah masalah ini, masalah tak bersama yaitu corona on. Jadi menghitung di corona on, ada undang berbagai-bagai paradigma yang muncul, ada berbagai pandangan yang muncul, ada yang mengatakan bahwa marhite, ada corona on, tentu ada cara di nebata untuk menyadarkan kita habani dosa-dosa kita. Corona ini bisa membuat kita semakin mencintai lingkungan. Corona ini bisa membuat kita semakin saling dekat satu sama lain, saling keluarga, ibagas keluarga. Bahkan ada undang hal bahasa corona on aima sada bentuk ujian iman, sehingga ada orang yang mengatakan kenapa harus takut terhadap corona sampai memaksakan diri untuk beribadah sebagai bukti tanda kegerimanan nanti. Cara ada orang yang mengatakan
Corona ini memberi kesadaran-kesadaran membantah ternyata apa yang kita pikirkan selama ini tidak seperti yang Tuhan inginkan. Bahkan ada sebagai hamba Tuhan serta menunjukkan solidaritas kepada sesama. Tentu on numa bergema on itangat-tangat tadi. Corona ini adalah sebuah kesempatan membantu untuk menunjukkan rasa kepedulian, solidaritas kepada yang somanta dan membutuhkan bantuan. Dan banyak sekali bahat OP namun nampu isu pilihan alami bagi orang kontinen. Ada berbagai macam berbagai-bagai pandangan nah muncul berkaitan soal masalah corona yang terjadi di teman-teman. Tentu hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun iman, saya meyakini ini adalah berasal dari suara hati Tuhan. Nama Nimon bisa dari hitam bagi tiap-tiap orang mungkin menghitungi corona on, gak bisa ada cara di Tuhan untuk memberi sadar pelajaran penting pembaharuan iman itu matoma perguruan ta babedan. Tetapi bani sebagian hal mungkin ini adalah masa-masa mempertanyakan bagaimana otoritas dan kuasa Tuhan. Karena itu kan saat ini adalah kesempatan bagi orang-orang tertentu mengatakan ijanu gereja, di mana Tuhan itu? Di mana hamba-hamba Tuhan yang selama ini dengan kuatnya, dengan tegasnya mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu penolong? Nah, bagi sebagian orang ini menempatkan kesempatan mempertanyakan ijanu otoritas di gereja satu tahun, ijanu kuasa, ijanu pertolongan di Tuhan. Apalagi ini di hitam korban semakin bertambah ini langsung atau berhenti tetapi justru semakin bertambah bahkan otik homa nahona aima dokter perawat bahkan ada hamba Tuhan pendeta yang juga menjadi korban COVID-19. Tentu jadi harus dipandang beberapa kita, beberapa orang akan bertanya, ija ada Tuhan lain, ai mase, lape, ija wa Tuhan lain, tonggo ta. Bahkan di bagas perpuluhan tahun, tentu kita agaruman sudah berdoa, sudah memanjatkan doa-doa syafaat kita, banyak orang sudah menangis, banyak orang sudah mengeluh, resah, mengidam nama sahur, anggu istilah nabori di pangehanami, doma seperti betulu. Betulu aima borit borat jana borot. Lampitah borit mengidam nama sahur, kita sudah menangis, kita bersedih melihat keadaan yang terjadi di bagas perpuluhan ta, dan juga ini memberatkan perguruan tak. Bahkan ada juga orang yang harus menjual harta miliknya untuk memenuhi kehidupan di sehari-hari, untuk membayar harga rumah utang tani. Tentu dia harus bekerja keras bagi situasi orang barangkali membayar dia. Gak beda dalam situasi namuroh. Bapak Ibu yang dimuliakan Tuhan tak. Maritimnya bilang tahun, ada usaha ada kisah, tak mungkin boi menguat kita ini. Aima hambani seorang penulis, nama orang Horatio Spafford. Ia aima sahalak penasihat hukum bagi sadar perusahaan. Jadi ia mengambil bagian bagi sadar pelayanan. Aima sahalak situa bagi gereja Presbyterian. Dia dan istri juga terlibat dalam pelayanan di
kelompok sekolah minggu. Bari sadepan orang si dia berencana untuk berangkat ke Inggris untuk mengunjungi keluarga na adung ijai. Tetapi halani adung masalah di perusahaan. Akhirnya bani bulan November 1873 perlu bima istri ni pakon obat yang bani berangkat ke Inggris. Jana perpunima menyusul aima si Horatioan. Tapi lang ibagas pikiran ni, lang ibagas panagaman ni, terjadi mana kecelakaan kapal itong-atongan daw. Anja ada po si maberita bahasa marjumulu ma haopasi niubahniay. Anja tadi ma istri niya. Ibagas perdelanan totu mengidam membayangkan situasi yang terjadi bagi koloni. Berkejam, meresah, sedih, berduka, apa dia lapisi. Tetapi tua-tua situasi ai bapa ina, justru ada suara ibagas uhurni, nama katahon bahasa bila damai seperti sungai menghadiri jalanku. Bila kesedihan seperti ombak laut membunuhku, apapun nasibku, dia yang telah mengajarku mengaku, tenanglah, tenanglah, hai jiwaku. Tentu on memberi satu pengajaran obat dalam situasi yang sangat berduka, kehilangan orang yang terkasih, seorang penulis, nama orang si Horatio. Mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan bagaimana kuasa Tuhan, kolong di Tuhan, ibagas perpuluhani, tetapi apa yang dia lakukan? Justru dia mengatakan, AGP, soal ombak itu mahlau, menggurung al, perpuluhanku, kesedihanku itu seperti ombak di tengah laut menggulung hidupku, tetapi dia mengatakan, tenanglah, tenanglah, hai jiwaku. Ahadu nama bahagia yang saya mampu mengatakan memberi pelakuan nasulayai, totu halani membahin Yesus Marianan ibagas uhur pakon pikiran ni. Ketika apapun yang dia alami, baik suka, baik duka cita, ketika menempatkan Yesus menjadi kekuatan ibagas uhuran, ibagas perpuluhan ni, maka dia mengalami ketenangan damai yang daripada Tuhan. Jadi sudah ada memandiri dibanding perpuluhan tahun Bapak Indah. Tentu masalah-masalah yang terjadi, hamaholan-hamaholan yang kulita itu matalah perpuluhan tahun. Rasi peta membahin hita gabe mendapun Tuhan. Rasi peta membahin hita gabe moru semangat tak ibagas nama muji Tuhan. Tetapi manhitehon mi ambilan taon, manhitehon mi ambilan minggu palmanon, memberi sada kekuatan kuatan. Ternyata dalam situasi apapun itu, mari kita menempatkan Yesus ibagas perpuluhan ta, satu-satunya penolong, satu-satunya yang memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan membata. Dan yakin jangan percaya mahita Tuhan tak ayai ma Tuhan na memberi si diarang bagas parpuluhan ta. Tuhan dong ma pasir sirhon halwahon keselamatan jiwata. Tentu Tuhan ayu dong ma na mengatur sunaha perdelanan di kuluta ibagas harus umi dalam rencana yang indah, dalam rencana na terbaik dongu doma i pasir sirdi. Marboko mahita bapena ibagas panorang on, ibagas naman dopakon situasi on, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, maka jiwa kita uhur ta aipe tetap ibagas damai. Amin martonggo mahita. Terima kasih ma Tuhan, sumpah panonami umamu bani panorang on. Ambilan na doma itang harami bapak.
Thank you.
Jangan lupa